Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran 4 Gaya Hidup Sihat, bahagian 2. Objektif pembelajaran kita yang pertama, murid dapat mengetahui syarat makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam. Yang kedua, murid dapat mengetahui panduan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Unit 2, makanan yang halal dan baik. Setiap makanan yang kita makan mestilah halal dan baik. Terdapat beberapa syarat makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam. Jadi hari ini kita akan lihat apa syarat-syarat makanan yang membolehkan orang Islam makan. Jadi jom kita lihat. Syarat makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam. Yang pertama, disahkan halal oleh badan-badan berkuasa. Kalau di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM adalah jabatan yang berkuasa dalam memberikan sijil halal kepada syarikat-syarikat pengeluaran makanan. Okey, ini halal, logo halal yang biasa antum lihat kalau disahkan halal oleh JAKIM. Yang kedua, binatang ternakan mestilah disembelih dengan nama Allah. Contoh, kalau antum nak beli ayam mentah ataupun daging mentah, pastikan ayam dan daging tersebut disembelih terlebih dahulu dengan nama Allah, iaitu disembelih oleh orang Islam. Okay. Yang ketiga, makanan bersih, berzat dan seimbang. Pastikan makanan yang antum makan adalah makanan yang bersih, yang berzat dan seimbang mengikut piramid makanan. Yang keempat, makanan diperolehi dengan cara yang halal. Ia tidak dicuri atau menggunakan wang curi. Jadi makanan yang kita makan bukanlah daripada hasil curi yang kita ambil tanpa izin, dan bukan juga kita beli menggunakan duit yang tak halal lah, duit curi. Jadi pastikan makanan yang kita makan tu adalah kita dapat dengan cara yang halal. Dan yang terakhir, makanan tidak mengandungi perkara-perkara yang boleh merosakkan akal dan membahayakan nyawa. Jadi makanan, pastikan makanan itu tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh merosakkan akal atau boleh membahayakan nyawa kita. Kalau minuman yang boleh merosakkan akal adalah arak, dan mungkin ada beberapa benda yang boleh merosakkan akal kita juga, contoh pengambilan dadah dan rokok. Okay, terdapat beberapa panduan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Okay, yang pertama, simpan di tempat yang bersih dan bertutup. Ya, pastikan makanan kita simpan di tempat yang bersih dan bertutup. Jangan biarkan makanan atau minuman kita terdedah. Sebab kalau kita biarkan terdedah, biasanya akan dihinggapi lalat dan sebagainya. Bila lalat hinggap dan mungkin bila kita makan makanan yang terdedah tu boleh menyebabkan sakit perut lah, keracunan makanan sebab dah ada bakteria. Yang kedua, air minuman hendaklah bersih dan dimasak terlebih dahulu. Okay, yang ini untuk pastikan air yang kita minum tu tak ada bakteria yang boleh menyebabkan penyakit lah kalau kita minum. Yang ketiga, bahan makanan mentah hendaklah dibasuh sebelum dimasak. Jadi pastikan bahan-bahan mentah, contoh ayam, daging, sayur, buah-buahan dan sebagainya, sebelum digunakan untuk masak ataupun dimakan, pastikan sudah dibasuh terlebih dahulu. Yang keempat, alatan memasak dan bekas makanan seperti pinggan dan mangkuk hendaklah bersih. Jadi pastikan alatan yang kita gunakan untuk memasak, contoh kuali, sudip, periuk,
dalam keadaan bersih. Dan bila kita nak hidangkan ataupun kita nak guna untuk makan, contoh pinggan, mangkuk, cawan, sudu, garpu dan semuanya tu dalam keadaan bersih juga. Okay, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, makanlah yang halal lagi baik di atas muka bumi ini. Jadi Allah menyuruh kita untuk makan makanan yang halal, sebab banyak makanan halal yang ada dekat atas muka bumi ni lah. Jadi pastikan makanan yang masuk dalam badan kita adalah makanan yang halal. Alhamdulillah, antum sudah tahu makanan yang halal dan baik untuk dimakan. Jadi antum boleh cuba untuk amalkan cara untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman kita, supaya makanan yang masuk ke dalam badan kita adalah makanan yang selamat, dan tubuh badan kita juga akan jadi sihat apabila kita makan makanan tersebut. Okay, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Okay, insya-Allah kita akan sambung di bawah tajuk yang sama, bahagian yang ketiga pada pelajaran yang akan datang. Jazakumullah wa khairan jazak.